Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dosen dimanapun Anda berada, saat ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara memasukkan link YouTube ya. Link YouTube, misalnya ada sebuah pembelajaran yang kita ambil dari YouTube ya. Nah, bagaimana cara memasukkannya ke dalam add link ya. Oke. Nah, ikuti tutorial berikut ini. Pertama-tama saya akan share screen untuk teman-teman agar bisa melihat ya tayangannya sampai selesai. Mohon disimak. Nah, pertama kita masuk ke AdLink ya. Ini bagi Bapak Ibu dosen menggunakan AdLink tentunya ini sangat mudah sekali karena sudah terbiasa ya barangkali untuk di kuliah ini. Nah. Oke. Saya sudah masuk dan tergabung di dalam AdLink. Nah, langkah berikutnya, Bapak Ibu dosen bisa masuk ke ruang kelas. Jadi langsung dicari kelasnya yang akan dimasukkan link YouTube-nya. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan link YouTube Al-Islam 1 ya, Al-Islam 1. Ambil saja contohnya Al-Islam 1. Kemudian klik materi ya, ini materi. Kemudian Bapak Ibu bisa dicari pertemuan sesi yang akan kita isi ya. Link YouTube-nya misalnya sesi 2 ya. Sesi 2 misalnya. Nah, kemudian kita langsung langkah berikutnya. Nah, kemudian judul materinya apa? Misalnya pengantar akidah Islam. Ya, kebetulan ini adalah Al-Islam 1 ini materi akidah akhlak ya. Ya, setelah itu baru tambah berkas. Jangan lupa klik baru kita cari tambah lagi ya, tambah lagi. Kita cari link yang akan kita masukkan. Nah, ini ada upload file dan di sampingnya ada YouTube. Jangan lupa ini diklik. Ya, setelah itu baru kita cari apa namanya link YouTube-nya. Hanya saya akan memasukkan link YouTube-nya terkait dengan pembelajaran ini kajian akidah akhlak. Kita klik saja untuk memastikan link-nya setelah videonya terbuka. Ya, kita anggap ini dari yang udah fix untuk dimasukkan. Ya. Oke, kita ambil link di atas ini. Ambil link di atas ini, kita salin. Kemudian kita paste URL-nya di sini. Tempelkan atau paste. Nah, bikin judulnya. Misalnya, pengantar akidah simpan. Setelah tersimpan, itu akan terlihat ya. Ini ada linknya sudah masuk. Ya, Bapak Ibu dosen bisa langsung diklik centang dan kemudian pilih satu item. Nah, ini udah masuk ya, Bapak Ibu dosen. Kemudian langkah berikutnya kita klik. Nah, silakan buatkan penjelasan di sini. Ya, misalnya saya tuliskan silahkan Anda klik ya video ini dan simak penjelasannya sampai selesai. Nah, ini misalnya ya, penjelasan sampai selesai. Oke. Nah, setelah itu bagikan sekarang. Oke, selesai. Nah, ini berarti materi yang Bapak Ibu dosen bagikan sudah
masuk ya dalam materi kuliah Al-Islam 1 yang tadi Bapak itu pilih. Nah, ini misalnya, nah ketika mahasiswa login dan masuk ke materi kuliahnya, itu akan langsung terlihat ya video ini dan bisa langsung ditonton atau diklik. Ya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu dosen, itu contoh dan cara bagaimana masukkan link YouTube ke dalam AdLink ya, untuk memudahkan Bapak Ibu dosen dalam menyampaikan materi. Materi ini bisa bersumber dari video-video umum atau dari materi video yang direkam sendiri ya oleh dosen yang bersangkutan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, itu saja barangkali diskusi kita bagaimana cara memasukkan link YouTube ke dalam AdLink ya yang telah tersedia di kampus masing-masing. Terima kasih, itu saja barangkali tutorial kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.